mari Tuhan, bila kamu betul ya, pun nami, bila kamu caro pas 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 kamu seri kuni, tiba ke sejuru menebe dia, berhenti pun nak kosomi. Sehingga mari Tuhan, dulu nabi seri runi, pas pas bah habis seru na, pas pas sunamu, nama apa di tenami. Asa caruli habis dengan dibasam mari hite, hatami, imes pasah hoton ni. Nang pendeta Tuhan seruna kosorah nama dia Tuhan nah orang pihak yang mengiru dipeko dari tahun yang Tuhan pasato di Tuhan kobar tulung di Tuhan di seruna agarin nami pangalasun nami maru dipeko nang dongan nami jolma jumur sesai di Tuhan unang kerabak kapas pasu nang sepasang kamu Tuhan kobar tulung di Tuhan kenalai Tuhan bahwa maha merahu malapok jauh menewe diem bila mengulur hon alat burung itu yang kubah sejormi jurani ma lakarami asa dibagasan hasihatu kami menurut jauh menewe diem buk majalwa kapas pasu pasat omu wakai nakun namun om adi Tuhan hidup dan terubang marhite anak Yesus Kristus perwahani amin. Boros meter saja. Ya, pengantin di depan. Ya. Langsung pengantin, langsung ke depan. Ayo pengantin ke depan, berdua ya. Tahan dulu bang. Anu lo ya kakak ya, oke yuk, ayo jalan-jalan, ayo. Maksudku di sini aja tuh. Kita nggak jadi mau. Olah gue ya jagung. Ada nggak suku nih nak nih? Suku nih nak tua mulai. Benar-benar. Tak tuh, ini cewek lo. Cewek lu dong. Nggak galak. Ah masuk. Sementara tahan di situ dulu. Oke, dap ke foto. Lagi. Senyum, saling lihat. Oke, nice. Oke, lanjut jalan. Dari apa lah industri thank you.
ini udah ngambil perotok rapor. Biru ke hari. Nambuai duduk pitui na, stay. Marison tukar cici, duduk pikir aja. Dia mau cici ni. Kau nak cerai kan? Kau nak cerai. Kalau lupa na. Mana cici ni? Kasar do, kasar dengan na. Kamu bikin buka mas nang mo buka buka lo mah mo buka nak ada di cari dulu kertas ya kenapa sama tuh para lalu jadi ya saya mulai acara pemasukan yang ada kita administrasi di Ujeta dua kali boros siap para anak dua kali boros siap para guru organisasi kali secara sembilan 2 Taba penguat ina HKBP perdomuan nasian kota Cane. Habis jabita nomor onom ina parar Selasa digabung dohot ina parar Kamis baribing dohot ina anugrah nasia kuliah tahun. Habisi di poin nomor sia ina lansia nasia kuliah tahun. Taba manenkur taba bibir prosa distrik. Taba kor ina para rekam nasian peduan dohot ina letare nasian peduan. Awe be? Saya ada. Perdomun makar.
keras kita tunggu. Padahal apa saya sama tapi aku juga lebih tegas. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu, terkhusus bagi anak dan putri-Mu yang akan melangsungkan pernikahan kudus pada pagi hari ini. Di altar gereja-Mu kami berkumpul juga ya Tuhan, keluarga besar Siagian, orang tua, keluarga besar Ruben Turi dan seluruh keluarga serta jemaat untuk berdoa menyampaikan harapan dan permohonan kepada Tuhan. Ya Tuhan, memberkati anakmu yang akan menerima berkatan kudus pagi ini, supaya Tuhan berkuasa atas dirinya. Kasihmulah sebagai teladan bagi mereka, supaya mereka dapat bersuka cita dan berbahagia menerima segala berkat suan pada masa lembu sini jorong mendalaman maka pada datang itu anak kekeluarga nasi dalam roti sahuna sesuai di bagas dari pasok dari pasok loha tahun asal betonga di pesta asuhan para berperkuatan ada maka nanti di usaha maka amin. Perjuru apa yang antek juru masuk kelas mana juru masuk kelas
beliau melihat dalam akur. Jadi asama haki dan negara, maka yang tahu berbeda sebelumnya. Amin. Tamu di Tuhan tempat di Tegeta nomor 1 ayat 1 dan nomor 2 ayat 2. Thank you.
Ujung. Aimanangise na pinasupat sun alijaruban
prodi salire un milenna. Di Indonesia di no, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sudah pasti hari ini adalah hari yang ditetapkan Tuhan untuk saudara Michael Robertus Siagian, Bibir Porong dan Lia Nuryanti Lumbantomi menjadi satu daging, satu keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan. Itulah ya. Mendaguru be anon beragura bunce dan beda. Karena kita ketemu dan beda. Kenapa saya katakan yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa adalah Tuhan yang memberikan laki-laki kepada perempuan, adalah Tuhan juga yang memberikan perempuan kepada laki-laki. Itu bedanya orang yang menerima berkat dari Tuhan, berkat perkawinan dengan orang yang berkeluarga yang dahulu yang tidak menerima berkat dari Tuhan. Adalah Tuhan yang memberikan suami kepada istri. Sebaliknya juga adalah Tuhan yang memberikan istri kepada suami. Walaupun sebelum ini sudah pasti saling mengenal, sudah pasti berpacaran walaupun hanya sekitar ya, tidak benar-benar. Dan harus menetapkan bahwa segala yang telah diketahui itu, segala yang telah dilihat itu, segala yang telah kalian alami selama ini adalah Tuhan yang menjadikan hari ini menjadi hari yang sejahtera, hari yang tetap. Bahkan saya katakan waktu kita pastoral counseling, hari yang abadi, hari yang kekal. Tidak ada lagi hari yang abadi. Itu pertama. Yang kedua, seluruh jemaat yang berkumpul di sini sudah pasti berdoa. Harapannya seperti yang saudara ditulis dalam lapan bunga, selamat, berbahagia. Kalau kita lanjutkan, berbahagia itu seperti apa? Agabe nama ramah sahabat, iman dihidupkai di atas kami. Apakah ada yang lain? Menurut firman Tuhan, kebahagiaan yang hendak kita capai, yang mau menggerakkan hati, pikiran dan gerak tubuh kita adalah berketetapan di hadapan Tuhan. Supaya tetap di hadapanmu, itu kata firman Tuhan. Artinya halak nature pangalahona, halak nature pakatayona, halak nature duh tanyuna. Ini yang pasal-pasal ini. Itu yang berbahagia. Mulu dan ture pangalahona dan ture pangalahona dan ture tanyuna. Tidak berketetapan di hadapan Tuhan, maka itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang semu. Yang mau kita pelajari, yang mau kita artikan dalam kehidupan sekarang ini adalah dalam keberkatan pernikahan adalah kebahagiaan yang tetap, kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan, kebahagiaan yang sesuai dengan
firman Tuhan, yaitu berketetapan tetap ada di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, maloma, oroan, paturehon, pengakuan. Demikian juga laki-laki, dia harus memperbaiki segala perilakunya supaya tetap berada dalam di depan Tuhan. Bagaimana dia memperbaiki itu? Lima kehidupan sehari-hari. Proses satu hari, dua hari, tiga hari, satu tahun sampai selama-lamanya. Itu yang akan menyasarkan dia. Bagaimana dia berproses supaya ture pengalaman. Ture pakatayona. Ture berotaknya. Menjadi perbudak pada rumah tangga. Di situ. Soal dia memang tak patuh itu rehon pakatayona. Bojok itu tadi pakatayona. Iki seminggu, dua minggu, berupe las, dan berupe lapor pernyataan lewatai. Contoh, berdalam malaku dunia. Roma, Roma bed, tasi pagi lantai mage, nasi bro, ina lantai mereka. Kalau yang berdua tahu, kebetulan manusia suruh di rumah, ya, dia tahu. Nah, tahu, kita nak tahu. Kebahagiaan itu bukan sekedar bahan, bukan seperti buah-buahan yang jadi, tapi kebahagiaan itu adalah yang diterapkan oleh Tuhan. Sebenarnya itu adalah panggilan Tuhan bagi rumah tangga setiap orang Kristen, dan kebahagiaan itu adalah proses bagaimana dia patroleum dan perbaiki. Tanyaka perhentian anak usia perduan asal soal masih anak usia nanti itu gak enak kan tidak usah kira sahurian kan boleh kita malas tidak usah kalau masih berpengaruh mengindah usah kalau pada kita usah ini kita malas ini tadi kita kasih di perduan lebih sedikit tapi soal pada kita terpilih ini kalau waktu masih dipilih di sini. So, menyadari bahwa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu bukan lagi sendiri-sendiri, itu Tuhan itu. Indah. Ayah itu kandungan di masyarakat, bahkan akalah besi dulu, kira-kira boleh tonton menghuni masyarakat, nah, tonton mahami, masyarakat, begini-begini, nah, itu masyarakat. Ada seperti itu. Tapi mungkin itu hanya orang baik-baik di yang mau saya perbincangkan, tapi itulah bahwa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu bukan lagi sendiri-sendiri, tapi mereka menjadi satu daging. Artinya dia mau kemuliaan mencari nafkah atau penyembuhan, dia harus mengatakan bahwa dalam dirinya sudah ada istrinya. Itu demikian sebaliknya. Itu dia kenal orang wani, masuk-masuk, waktu menawar timur, dan dia berjamina. Bagaimana saya sendiri yang ada suami dari itu, Pak, ya? Suatu mulai, loh, tinggi di jari, loh. Rakan dari yang ada tahu. Menunggu akan keluar, loh, itu nasib. Itu langsung yang terlalu. Paturehon, pengalaman. Paturehon, pikiran. Bahkan lo nak tinggal patuhi orang yang Allah yang kau kenal itu dengan sidak dia ini itu sebetulnya kesehatan tidak betul tak sendiri mungkin tidak dari betul dimana itu kita tanya yang benar sendiri betul sifat maksud itu sifat kalau lawan kita ikhaya menurut yang terlawan sudah kasih Indonesia dong. Demikian juga mungkin dengan sia-sia. Yang nampak itu selama ini, itu belum mestinya. Karena orang bisa mengatakan kesediaan menjadi jelas jika ada usia.
Jika ada ujian, maka kesedihan itu menjadi jelas. Tahan moho mani, tiga orang si pangan. Tanpa kita menahan lapar, ketika kita melihat makanan, itulah hidup. Oleh karena itu, patroya bukan hidup. Sesuai dengan proses dia. Mungkin sebut tanyaanmu, saya lihat rumah dia seorang. Ada yang mulai serat di Munaro, setahun naik, dua tahun naik, bulu adon berkembang di tanah itu. Kasih maaf kesalahan. Saya baru mengaji untuk kemis dari dia dan tidak harus itu. Jadi sebaliknya kan tidak dia kan. Leo mengaku kesalahan. Mampuan mengajari si Maikeron dengan suami seperti suami idam bilik perwok tadi. Ya karena bilik perwok tentulah memulai idam dan sudah ya bisa. Ini bisa pulih jadi. Tapi bagaimana kita Pak Wehon mengalahkan Pak Wehon karena bukan kemampuan yang dulu keluar lain terlebih patuhi-patuhi dua kita supaya tetap seperti yang dipanggilkan, dipanggil, dikatakan, dipanggilkan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Sebab apa yang diberkati oleh engkau diberkati untuk selama-lamanya. Aimanangise napi nasu-asum beneja oba imana obang pasu-pasu roli selin didimna samuni manang tangian kunan akopas keluarga besar mugatubi kalau tumburak kenon ibarat jonya kapadar daun gitu. Suatu mumpi kengen mula tutupannya. Ya udah sorry, ipik kerawat dan 20 ribu, agar ke 10 ribu. Ya udah sorry, nanti. Ini sebaliknya. Jangan karena sesuatu, jangan karena yang nampak itu menyebabkan doa kita berkurang kepada Tuhan, harapan kita berkurang kepada Tuhan. Ini posgoroknya di sudema apa yang diberada itu kita baca senario sudema yang mengarahkuti asal di rumah dia berkumpul di nyata asal dari rumah tangga dan berbahagia rumah tangga memang asal di rumah rumah tangga tahu haluan buruk cerita pasal buruk cerita yang syukur dong pengulion mereka di desa ini. Ibu tolong dulu, saya diawan dengan korok, terus mengenang utik dengan ibu. Ibu tolong dengan Bapak Anda. Timur ibu tolong, terus ibu tolong dengan ibu tolong. Dan bila itu, seorang yang bertanya, menunjukkan cintanya, berluas. Tidak berluas dia sendiri. Jadi lebih dikit, ibu tolong dengan menunjukkan kekasihnya. Menunjukkan ada itu, berluas dia sendiri. Tidak dia, tidak dia. Lama-lama maka saya langsung pakai kamis.
kini mana? Kini bahasa mana tu? Ia tu tu di mana tu? Suara. Netto dapat terus di dulu suara kan? Terus di dulu suara apa kata kamu tu? Belajarlah dengan firman Tuhan. Belajar juga dengan orang tua. Belajar juga dengan yang lain. Sebenarnya ada kata tunggu masa hop dia lawan nomor saya menerima. Di mana ini saya nak minta sumpah sumpah dia jawab. Di mana aku akan pasukan suruh saya menerima. Jawab itu nama dari om suami Rowan. Jawab itu nama dari om Rowan itu suami. Jadi jawab itu nama dari om suami Rowan Rowan itu suami. Di mana dari dia? Adalah kuda yang kudus. Pelihara kekudusan. Jangan kekudusan melihat-lihat nasihat untuk korban. Karena masih Kristus itu main menjadi kenangan kehidupan kita dengan anak keluarga. Dia menjadi kudus karena dia bersedia menguduskan kita. Hada dia menjadi makan baik menurut nasihat saya menguduskan saling menerima di antara yang lebih dan di antara yang kurang. Saling menyempurnakan ini karena panggilan orang Kristen adalah selalu berketetapan hati menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mau lihat tema apa nama ini buat Tuhan? Di pasu-pasu pardonan saling pion. Namanya kujak tupang uli di bagasan rumah nasihat ada Tuhan rasa rohan dan pikiran nasihat mau lihat tema rohan nami di rohan yang disudih keluar pada saat di suatu kasutut makanan kasutut perbuah sisada kami yang mana sudah dua depan asa roh Tuhan nama masuk-masuk dan komun dan yang majalah pertemuan sari mau lihat tema dosa pengadaan tsunami di bulan sesa saya ingin di Yesus Kristus cara mengatakan nama Yang Amin. Ina salah makor puji-pujian di makor gabungan ina selasa nasihat oleh Yang doh ina para dekatis nasihat
puji Tuhan kata diri kita tahun 120 olah ayat serena ayat Tuhan contoh-contoh berikutnya dasar pertanian orang Kristen. Sekarang saya berpesan
kemudian berbentus sia-sia. Tersedia kasarana di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghindari Bidul Rom dan dia Nuryanti Lumban Kuming menjadi istrimu. Bersediakah mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kenamaannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu lah? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ini. Saya bertanya kepada pengantin perempuan Ibn Rom dan Lia Nuryanti Ibn Tobin yang telah dipilih saudara Michael Robertus Yagian menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Anda yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Michael Robertus Yagian menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia dan maukah berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Michael Robertus Yagian, kesempatan cincin ini sebagai tanda cinta kasih kepadamu. Jabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin.
akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.
saya ada dendam bos, belum nulis.
Thank you.
Senang hutan dahami kumudang di sini oleh kami Tuhan. Salam gerigir kami mendok mauliat itu ho. Mar ini Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmai nama Tuhan yang dari yang kami. Di Papua
utama inar tubatas dului pakona marga siaya duha warga sekali tahu pemandu warna ini bangku sudin nasa mahor perkara melatih dua nama nama di nasa lupa. Jadi tidak mereka yang tidak saya itu dalam tanya Roma Asmuto Marga dulu Roma Asmuto Marga cukup mengulang nafas tak pula masih dalam kata jadi orang masih itu mau Watch it out.